Assalamualaikum. Halo teman-teman. Di video kali ini saya membuat cemilan dari olahan singkong. Bahannya sangat gampang dicari di pasar, buatnya juga super gampang. Tanpa cetakan kita bisa membuatnya di rumah loh. Kalau teman-teman ingin membuatnya juga, simak videonya sampai habis. Untuk bahan utamanya, di sini sudah saya siapkan 1 kilo singkong yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih. Siapkan kukusan yang sudah mendidih, kemudian kita masak singkongnya sampai matang dengan api sedang. Untuk kukusan yang saya gunakan ini adalah produk dari Stein Cookware. Panci dengan fungsi seperti presto, memasak 30% jadi lebih cepat. Oke, sekarang kita tunggu antara 20-25 menit atau sampai singkong matang ya. Setelah singkongnya matang, pastikan singkong sudah betul-betul empuk supaya lebih mudah untuk dihaluskan. Oke, sekarang kita pindahkan ke wadah bersih ya. Selagi singkong masih sangat panas, sekarang kita tambahkan dengan 13 sendok makan gula pasir, atau bisa disesuaikan aja dengan selera ya. Kita masukkan gula pasirnya saat singkong masih panas, supaya gula pasirnya mudah larut. Sekarang kita tumbuk singkong dan gulanya. Di sini saya menggunakan alat penghancur, biasanya saya gunakan untuk menghancurkan kentang. Kalau nggak ada, teman-teman boleh pakai ulekan yang dilapisi dengan plastik. Sambil ditumbuk, kalau ada tulang-tulang dari singkongnya boleh disisihkan atau dibuang ya. Setelah gula pasir sudah larut atau sudah tidak terlihat lagi, sekarang kita tambahkan dengan 2 sendok makan margarin. Tambahkan juga dengan 1 bungkus vanili bubuk, setara dengan 1 sendok teh. Yang terakhir tambahkan setengah sendok teh garam. Setelah itu lanjut kita hancurkan sampai betul-betul halus ya. Setelah singkongnya sudah halus, sekarang lanjut kita ulenin sebentar menggunakan tangan supaya singkong lebih lembut. Untuk jenis singkong yang saya gunakan ini adalah sejenis singkong mentega atau singkong kuning, jadi singkongnya itu lembut dan tidak berserat. Setelah singkongnya sudah kalis seperti ini, sekarang akan saya pindahkan ke alas kerja. Kalau teman-teman nggak punya alas adonan seperti ini, boleh memakai plastik ya. Sekarang kita pipihkan adonannya dan dibagi beberapa bagian. Saya akan membaginya menjadi 4. Setelah dibagi menjadi 4 atau bisa disesuaikan aja dengan selera, lalu tambahkan dengan pasta atau pewarna makanan. Kemudian kita ulenin menggunakan tangan sampai warnanya tercampur rata. Untuk warna yang saya gunakan ini, saya memakai pasta pandan, pewarna makanan pink dan kuning, dan ada pasta coklat. Untuk teman-teman yang ingin rasa getuknya ada berbagai macam rasa, bisa pakai pasta ya. Setelah semua ditambahkan dengan pewarna, sekarang kita ambil 1 warna. Kemudian untuk mencetak manualnya, teman-teman cukup menggilasnya menggunakan rolling pin atau botol kaca. Kemudian kita gilas agak tipis, lalu rapikan samping-sampingnya. untuk garis-garisnya teman-teman boleh memakai scraper seperti saya ini. Kalau nggak ada bisa pakai pisau atau spatula ya. Setelah diiris memanjang kecil-kecil seperti ini, sekarang saya akan bagi menjadi 4 bagian. Kemudian saya tumpuk setiap lapisnya menjadi 4 tumpukan atau 4 lapis ya. Setelah itu kita rapikan samping-sampingnya dan akan saya potong menjadi 3 bagian. Cara manual seperti ini khusus buat teman-teman yang nggak punya cetakan seperti saya ya. Tapi bagi teman-teman yang punya gilingan daging itu boleh banget dipakai untuk mencetak kue getuk supaya lebih cepat. Oke, sekarang kita lakukan semuanya sampai adonan habis ya. Setelah semuanya selesai kita cetak, sekarang saya akan menaburnya dengan kelapa parut. Untuk kelapanya nggak perlu dikukus ya, jadi ini kelapanya fresh banget. Dan untuk kelapanya saya pakai kelapa setengah tua. Kalau di tempat saya, kue getuk itu paling cocok disajikan dengan taburan kelapa dan ditambahkan dengan sedikit gula pasir. Untuk 1 kilo singkong hasilnya lumayan banyak loh. Cocok banget untuk suguhan arisan atau untuk cemilan keluarga di rumah. Meskipun kue getuk ini buatan rumahan, tapi rasanya nggak kalah enaknya dengan yang dijual di luaran sana. Selain enak, pastinya lebih higienis kan? Teksturnya empuk, manisnya juga pas banget. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.